Seterusnya, ruang Dewan yang digunakan bagi persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Melaka bakal dilengkapi sistem teknologi maklumat dan komunikasi ICT tercanggih di Malaysia. Menurut Speaker Dato' Osman Muhammad, sistem yang dibangunkan bagi mengurangkan penggunaan kertas itu sekaligus memudahkan perjalanan persidangan. Dengan sistem baru itu juga, ia memudahkan anggota DUN dan ketua-ketua jabatan berhubung terus dalam masa singkat. Lebih mudah. Kita dulu kalau soalan tambahan, Ketua Menteri ataupun Esko nakkan jawapan pada soalan tambahan ini on the spot daripada ketua jabatan, dia kena minit, hantar. Jadi bentara Dewan akan hantar dan dihantar balik. Sekarang tak payah. Dia terus klik aja ngarah JKR. Dia tanya, ngarah JKR jawab. On the spot dapat. Di depan skrin tu dah ada siap. Jadi Ketua Menteri dan Esko boleh berinteraksi direct dengan Ketua Jabatan di belakang. Semua kita bekalkan dari laptop dia sendiri. Jadi dalam masa 30 saat jawapan tu boleh sampai dekat CM ataupun Esko. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis rumah terbuka Hari Raya di kediamannya di Aikro. Osman turut menarik perhatian sistem itu juga akan membolehkan ADUN membuat pengundian sebarang usus secara rahsia tanpa diketahui ADUN yang lain, biarpun dari parti yang sama. Menerusi cara ini, katanya, hanya speaker yang akan tahu sama ada ADUN menyokong, menentang atau berkecuali dalam pengundian.